Sebenarnya sampai saat ini aku masih curiga kalau bukan aku yang tidur sama Flora waktu di villa, tapi Fadil. Lu sendiri nggak ingat apa-apa kan waktu kejadian di puncak itu? Gue jadi mikir gimana kalau Namira ngomong sebenarnya. Gimana kalau ternyata emang beneran Fadil yang udah tidur sama Flora? Dari cara dia ngomong ke gue, dari matanya, dari gesturnya, gue ngerasa kali ini dia ngomong jujur ya. Kalau memang itu benar jebakan, Papa pasti akan batalkan pernikahan Flora dan Dennis. Pihak kepolisian dan tim SAR mengambil keputusan hari ini pencarian Dini dihentikan, Rob. Saya kan barusan bilang saya nggak akan bahas lagi soal kejadian di villa. Shh, gimana gue nggak marah sih sama lo? Lo tuh bikin emosi, tau nggak? Emangnya kenapa sih Mbak emosi? Soal kejadian di villa kan emang fakta. Dan emang benar Mbak, yang tidur sama Mbak itu saya, bukan Dennis.